Di. Bentar. Iya, bentar. Kenapa ini saya mau ada tamu malah tiduran di sini? Ini saya lagi meriang, Lek. Meriang? Meriang senyum begitu. Kan riang gembira, Lek. Meriang. Beda lagi dong, panas dingin. Iya, saya lagi panas, Lek. Aduh. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jangan panas, dingin. Biar jelas. Atau gimana ini saya sakit, Lek? Sakit? Iya. Ke dokter, atu? Ya, minta aidunya lah, Lek. Aidu. Duit mulu. Ya buat ke dokter. Aduh. Nih kesini aja nih. Di mana? Nih klinik Tom Yam deketnya. Kalau mau. Rada kecut atuh le. Itu. Ya, tapi sembuh. Sembuh itu. Tusuk jarum, jarumnya juga segede linggis. Aduh. Asal kuat aja. Rumah. Kalau mau. Gimana? Atau nggak ke dokter yang di sebelah sono no? Siapa? Situ. Dokter siapa? Dokter hewan ya. Mana ya? Kamu pikir mendingan saya tidurin aja dulu. Iya ini. Dilehang dulu, dilehang dulu. Iya. Iya. Hah? Saya nggak bisa gimana ini malik. Ya jangan di sini atuh, nanti kan ada tamu. Ya ini kamar, kan atuh. Ini rada anget di sini mah. Emang di situ dingin? Dingin banget lek. Saya masuk sumur. Iya. Sakit masuk sumur. Ya, aduh, masuk rumah sakit bukan masuk sumur. Ya saya mohon keridoannya aja lah lek. Mau di sini? Mau di sini? Iya. Ya. Ya udah, sok tidur atuh di situ. Mumpung belum ada siapa-siapa. Ya. Lu baru datang. Iya. Lawan Kodir nih. Udah pulang. Hah? Ada di sana, saya panggil ya. Kan Kodir. Udah pulang. Lu gua siram tadi. Agatha. Kok bisa bareng? Bareng dong. Kan waktu Agatha lewat, aku langsung stop. Emang dia angkot di stop? Mau kemana? Mau ke rumah Sule, saya anter, saya bilang begitu. Ketemu di mana? Di depan sini. Depan situ? Iya, kan ada security. Nah, sampingnya. Iya. Tuh, Mang, lihat ada tamu jangan di sini. Mang, kenapa, Mang? Dingin. Sakit. Ini suruh ke dokter, susah ini memang. Ya udah, saya ke dokter atuh lah. Iya, iya nih, bawa duitnya nih. 300 ribu aja. Hah? 300 ribu. Ngomong 300 ribu, saya mau ngasih 10 juta. Boong tapi. Mama memang demam. Iya. Ke klinik sih, dokter takol, bagus disini. Nyampe di takol. Asik lumayan nih. Wah. Asik nih. Sip. Antep. Sembuh. Langsung sembuh. Modus nih. Aduh. Hati loh. Saya kelihatan bohong ya. Dosa loh. Kelihatan ya? Ya kelihatan. Dikasih duit langsung sembuh begitu. Enggak, sebenarnya tuh saya tuh ini pengen dapat duit ini biar supaya cepat kaya. Mau cepat kaya? Iya. Ngepet. Kerja lah. Kerja mah. Orang lain kerja, ini mau minta-minta. Lebih baik kita menumpukan tangan daripada kita terus menengadahkan tangan. Kerja. Enggak, tapi ini gini. Gimana jadi, mau kaya? Orang 300 ribu kaya. Susah. Gini, ini uang ini saya mau beliin icitan sebanyak-banyaknya. Apa hubungannya? Apa hubungannya, Mak? Kamu mah gak tahu ya. Icitan itu lagi bagi-bagi uang 300 juta lewat program Mendadak Cuto. Asik juga tuh. Asik. Gimana caranya, Mang? Caranya mah gampang, tinggal beli icitan sebanyak-banyaknya. Terus lihat tuh ada tulisan 300 juta di balik tutup botolnya. Itu. Oh, tutup botolnya dibalik. Dibalik sih ada 300 juta. Dapat deh. Horse. Emang muat. Hah? Emang muat juga tulisan, tulisan. Berarti duit. Lek, kadang-kadang tuh suka banyak yang bohong. Iya, benar. Terus ternyata ini mah enggak, Drek. Lek, bener. Sing suar, ieu keureut ciri saya nih. Bener. Ini mah ya, saya sudah lihat video di Facebooknya Icitan. Ada yang pemenangnya tuh. Oh, ada di situ. Ada.
Dah, tuh, tuh. Kek. Oh, wow. Ini. Jeng, bukan kamu, Jeng. Oh, iya. Itu tuh saya pernah lihat ini tuh. Ini pemenangnya? Di Facebook, iya dia. Wah. Wow. Iya, benar-benar. Jeng, kasih mic, Jeng. Wah, mana udah saya katain enggak Pak pakai helm deh, Pak ya. Aduh, maaf, Pak. Benar Bapak yang menang? Iya, Kak. Wah, hebat banget. Itu mimpi apa sebelum Bapak beli produk itu? Enggak mimpi apa-apa sih, Kak. Enggak mimpi apa-apa, gak ya orang enggak tidur yang enggak mimpi. Mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama lurahnya siapa? Nama dia dong. Nama dia. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Bogor, Kak. Dari Bogor. Dengan? Iya, dengan Pak Reza Kresna. Nah, maksudnya dengan temennya apa? Pak Reza, ya? Pak Reza. Iya. Gimana Pak Reza perasaannya dapat uang segitu banyak? Gak disangka, lagi? Gak diduga, Kang. Gitu. Bahagia, terharu, dan kaget lah, Kang. Gitu. Campur itu, aduk lah. Nah. Campur aduk, campur ya? Aduk. Lah. Aduknya pakai semen apa enggak? Oh, iya. Ada yang berubah nggak Pak setelah Bapak dapat 300 juta? Rame nggak di rumah? Rame, telepon saya berdering terus, Kang. Oh, telepon. Iya. Tagihan. Tagihan atau gimana? Enggak, karena lihat di Facebook, kan ada videonya. Iya. Nah, ini udah dapat hadiah 300 juta nih, Pak Reza. Apa rencana Bapak? Mau dipergunakan untuk apa uang itu? Jadi kebetulan saya masih tinggal di PMI nih, Kang, Pondok Mertua Indah. Jadi saya ingin beli rumah lah. Itu. Beli rumah? Iya, terus yang kedua, tadi ingat Wan Qadir pulang dari umroh, saya pengen pergi umroh dengan istri saya. Amin. Selamat ya, Pak Reza. Selamat, Pak Reza. Jangan lupa 2,5%, Pak. Ya, oke. Rek, kamu kok kayaknya biasa-biasa aja ngeliat dia juara itu. Biasa-biasa? Iya, menang 300 juta dari Icitan. Kamu biasa-biasa. Terus saya harus gimana? Harus joget-joget gitu? Enggak, kaget atuh. Wah, hebat ya. Rek, nih. Orang saya kenal sama yang punya Ici. Lu kenal sama yang punya Icitan ya? Itu dia. Makanya kalau dia datang, gue mau pulang. Kok lu pulang? Ngobrol dong. Komunikasi. Gue kan bahasa Inggris gue 4. Apa gimana mau ngobrol? Aja. Kalau soal bahasa Inggris, nih. Bisa? Belum tahu. Usaha aja. Ini sih. Ah, mau datang ini yang punya. Mau datang, makanya memang jangan begini. Ya, aduh, ini udah ketahuan lagi di sini. Tapi kan di sini ada Agatha. Agatha juga bisa bahasa Inggris kok. Bantuin ya. Soalnya ada 200 pertanyaan ini. Wah. Wow. Banyak. Ya, Agatha dulu. Ya, memang jangan di sini, Mang. Iya. Nah, tuh. Malam. Siapa mau menang? Saya mau menang. Turun. Aduh, alhamdulillah. Semangat, calik. Andre. Ini Andre. Iya. Ini Andre. Oke, sorry. Apa kabar? Sehat? Gimana kabar? Bisa. Silakan, Mister. Ya. Sini. Please sit down. Sule. Kalau gue mah udah sering ngobrol. Kenapa lu ngobrol? Gue mah kenal deket. Kang Kosim gak ikut. Tabule. Bisa bahasa Indonesia. Hah? Tabule. Gak boleh, gak bisa mungkin, bukan gak boleh. Ya, gak bisa mungkin. How are you? Yeah, I'm fine. Fine. Yeah. Are you fine? I am 9 o'clock. Oh. Iya. Ngomong apa dia? Mister Icitan ini dari Thailand ya? Dari Thailand. Jagonya come from Thailand. Kabar. Oh, tong titik pekak. Siapa Thailand? Kan gue mau pura-pura kalau di sini. Thailand, sawadee kan. Sawadee kan. Paket tepek. Iya. You can speak English?
Little? Literally. Oh, I can. Yeah. You can? Yes, I can. You can? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa? Sedikit-sedikit bisa? Bisanya kok sedikit? Sok lu ngobrol, gua mah sering ngobrol sama dia mah. Gua mah gini banget gua mah. Teman. Mr. Icitan udah terkenal dia mah di Thailand mah. Sampai Cibodas udah tahu. Top Mr. Icitan. Halo. Kolek begini. Mr. Icitan, you can message? Message. Oke. Okay. Icitan. Malah suruh itu mah pijitan. Pijat tuh. Okay. How many times have you visited Indonesia? Indonesia, so much, very much, too much. 3 bulan, 2 bulan. Only this month I come here three times. 13 days. 13 days. Fly to here to beat the keep the winner only. Oh. 30 times. Just no, only. No wife, no son. Okay. No wife, no son. Long, come long. Every day. Jomblo. So you came here 3 times, just only give a tiga prize kali dia. For the winner. The winner, okay. Okay. 30 days already. 30 days. This month. Tiga kali. 3 days. Tiga kali bulan ini. Tiga kali bulan ini. Paham gua sama Jeng? Ya. Orang baca di sana dong. Ya. Oh, I hear that there are 30 winners. Yes. Mendadak. 30 winners mendadak jutawan. Yeah. And I hear there are 5 winners already. So there are 25 winners left. You have only 5 winners. Already 5 winners. No. No. Another 19 winner, not 25. Oh. Because I have 11 winner already. Before I come to Ini Talk Show, I go to. Yang menang udah sebelas. Sebelum datang ke Ini Talk Show katanya dia bilang. I talk with you before. Because before I come to Ini Talk Show, okay. I go to meet the winner. The winners. Two from the Yogya. Yogya. One is the. Pekanbaru. Pekanbaru. One is in the Tangerang. Nih pejabat gagalnya nih. Mau. Semarang. Semarang. Before the tour is start, another new winner call from Alfamart Surabaya. Is the number 11 winner. 11, ada 11 pemenang katanya. Ada yang baru ya. So, now you have 11 winners. Yes. And then only 19. Totally is 30 winners. Yes. 30 winners. Okay. Before show start. Yes. You know? Before show start. Pelan-pelan aja enggak apa-apa. Pelan-pelan aja. I got a call from Surabaya first winner. Next winner, could you orang-orang ini talk show. Pulang. People in ini talk show. Amen. Okay. Good luck for you. Okay, thank you, Mr. Icitan, for coming. This is my house. Thank you. This is my talk show. Okay, thank you. Please come again. Okay. Yeah. You are the next talk show. Yeah. No. Next winner. Okay. Thank you. Pay money. Antar mang. Okay. Thank you. Takut salah jalan. Mau diambil. Itu udah bayar. Udah dia. Thank you, Mr. Nice to meet you. Thank you. Give applause for Mr. Ishida. Okay. Mister. Thank you, Mr.